Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribunnews, Perindo Malta buka pendaftaran calon kepala daerah 2024, pengambilan formulir boleh diwakilkan. DPD Partai Perindo Kabupaten Maluku Tenggara membuka pendaftaran penjaringan calon kepala daerah menjelang pelaksanaan Pilkada serentak November mendatang. Pendaftaran tersebut resmi dibuka pada Sabtu 20 April 2024. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD Partai Perindo Maluku Tenggara, Sabastianus Masreng, dalam konferensi pers yang digelar Jumat 19 April 2024 malam. Masreng menjelaskan sesuai instruksi Dewan Pimpinan Wilayah kepada DPD, maka sesuai keputusan rapat pembentukan tim penjaringan, dirinya ditunjuk selaku ketua tim. Perindo sendiri dalam penjaringan menerima semua kandidat bakal calon bupati dan wakil bupati yang mau mendaftarkan diri. Hal tersebut sekaligus menepis isu miring bahwa Partai Perindo telah memberikan rekomendasi kepada calon tertentu. Sementara Ketua Tim Penjaringan Bawon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Yohanes Paulus Rahayaan, menjelaskan penjaringan dibagi dalam dua tahapan, yakni pengambilan dan pengembalian formulir. Pengambilan formulir dibuka mulai 20 April hingga 24 April 2024 dan boleh diwakilkan dengan ketentuan harus disertai dengan surat kuasa atau mandat. Ditangani oleh Bawon Bupati, Wakil Bupati yang bersangkutan di atas materai. Sedangkan pengembalian pada tanggal 25 hingga 30 April 2024 dan tidak boleh diwakilkan. Kemudian untuk biaya pengambilan formulir, setiap bawon bupati atau wakil bupati yang mendaftar dikenakan biaya sebesar Rp2,5 juta. Pengambilan formulir dalam tim penjaringan di Partai Perindo, pengambilannya itu bisa diwakilkan oleh tim dari calon kandidat, bakal calon sendiri, tapi dengan ada surat mandat dari calon sendiri dengan bermeterai 10.000. Nah, jadi itu langkah teknisnya. Kemudian ada pernyataan juga dari bakal calon bahwa ketika mengambil formulir harus betul-betul mendaftar, mengembalikan. Pendaftarannya dibuka dari tanggal 25 mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 30, sama jamnya juga jam 23.59. Itu tim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.